Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Banjarmasin Pos. Saat ini saya sedang berada di masuk desa mana ini? Masuk desa mana ini? Tigarun. Desa Tigarun nih. Desa Tigarun, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi ini merupakan telur itik khas Alabio ya. Dari itik Alabio yang bedanya dengan itik-itik lain ini memang bagian kuningnya tuh merah lah. Habang banget lah inggi. Inggi merah. Itu be Makassar nih. Dan ini baru tetasan pabila nih. Ada jahe sawat itu terbang sama lama ada. Tadi malam lah. Ada orang kari orang segi makan. Jadi untuk di warga sekitar sini memang sudah terbiasa untuk memelihara itik baik di pekarangan ataupun di samping rumah ataupun di belakang rumah biasanya. Ini dijual berapa sebiji nih? 2.500. Sawat belarang benar lah semalam waktu ngalih tuh. Malam masih ada 27 di pasar. Di pasar 27 lah. Kalau ini 25 lah. Ini itik pian saurang nih anaknya. Di belakang lah anunya apa? Kandangnya leh. Cacatannya gitu ya. Berapa lagi sisa? 22-nya lagi gitu. Sawat lah semalam tuh kan ada lo kena flu burung tuh kadang kena. Ya, penyakit tuh. Dijual pian nih. Sebagian. Asalnya berapa? Soal sampai sih. Sama 70-an. Ini siapa ngaran pian nih? Haji Siti Aisyah tuh. Haji Siti Aisyah, ya masya Allah. Oh inge, Haji Siti Aisyah. Biasanya menjual sampai ke pasar kah? Oh orang datang dasar ke sini. Ada nasa polo, ada nata lu iji, ada nubu iji warna karang. Oh iya. Wah takutnya sih, jangan dipecah-pecah saja. Siangnya dipecah-pecah. Abang ini tapi kampung, kalau kamu. Ada 15 ini. Berapa ini? 15. Jadi 45 duitnya. Cakanya 20, 50. Kandangnya ini jadi langsung dari peternak ya. Kalau biasanya membeli di pasar biasanya sudah dengan harga 2.700 untuk ukuran seperti itu, 2.700 sampai 2.800. Sedangkan ini jika langsung membeli di sini dengan harga 2.500. Berada di Desa Tigarun, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Demikian adalah laporan kami. Terima kasih.